Halo sobat, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Kali ini Realme Indonesia akan meluncurkan produk terbarunya, yaitu Realme C11. Dimana Realme C11 ini akan dirilis di Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020 melalui pre-order di Lazada Indonesia. Salah satu keunggulan dari Realme C11 ini adalah ia memiliki baterai cadas, yaitu 5000 mAh, dimana diklaim bisa siaga hingga 40 hari. Fitur menarik yang lainnya adalah Realme C11 ini memiliki Super Nightscape Mode, dimana kameranya akan menangkap pemandangan malam yang luar biasa. Di sektor layar, Realme C11 mengusung layar 6,5 inch dengan bezel yang tipis. Bezel ini tentu akan mewujudkan tampilan yang lebih menarik lagi dari Realme C11 ini. Di sektor kamera, Realme C11 ini didukung dengan 13 MP kamera plus 2 MP kamera. Di sektor dapur pacu, Realme C11 ini akan terpasang MediaTek Helio G35, di mana Helio G35 ini adalah prosesor gaming yang kencang, versi terbaru dari MediaTek itu sendiri. Selain itu, fitur Face Unlock di Realme C11 ini sudah disematkan, sehingga kita bisa membuka kunci hanya menggunakan deteksi wajah kita. Versi Android yang dipakai di Realme C11 adalah Android 10. Untuk slot SIM card, Realme C11 ini sudah mendukung 2 SIM card dan 1 microSD. Tentu ini akan banyak dicari oleh kebanyakan orang. Realme C11 ini memiliki 2 pilihan warna, yaitu hijau dan grey. Mungkin cukup sekian, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next time.